Teman, kembali lagi dengan channel Bagong Android. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial atau informasi penyebab tidak bisa update aplikasi Omi. Nah, bagi teman-teman kalau belum tahu penyebab tidak bisa update aplikasi Omi, bisa melihat tutorial ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Yang pertama, teman-teman pastikan jaringan kita stabil, karena kalau tidak stabil biasanya mempengaruhi proses pengupdatean. Yang cara yang kedua yaitu teman-teman cek ruang penyimpanan di HP kita. Pergi ke penuh pengaturan. Kalau sudah masuk di menu pengaturan, maka selanjutnya teman-teman pilih pengaturan lainnya. Kalau sudah masuk di menu pengaturan lainnya, maka selanjutnya teman-teman pilih penyimpanan. Maka di sini ada total ruang atau memori di HP kita tinggal berapa MB. Nah, di sini punya saya ruang yang tersedia masih 373 MB. Masih cukup untuk update aplikasi Omi ya, teman-teman. Yang cara yang terakhir yaitu teman-teman bisa restart ulang HP kita. Kemudian kalau sudah teman-teman restart, maka bisa coba kembali untuk update aplikasi Omi ini ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video dari Bagong Android.